Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau berbagi cara mengatasi video macet-macet atau patah-patah ya di siaran TV digital ya. Caranya sangat mudah sekali ya. Dan satu lagi cara mengatasi nomor yang tidak beraturan ya, ada nomor ratusan ya. Ini sampai 800 ini, jadi tidak beraturan. Oke, yang pertama cara mengatasi sinyal yang patah-patah ya, gambarnya patah-patah atau macet-macet ya. Caranya cukup mudah ya. Ini ya, lihat ya sebelumnya ya, ini gambarnya patah-patah begini ya. Ini bukan dari antena ya. Kita pergi ke menu ya, terus kita cari gambar gitu ya. Ini kan program ya, terus yang kedua gambar. Nah, di gambar itu ada resolusi ya, resolusinya ini asalnya 1080, kita turunkan menjadi yang paling rendah ya, coba aja ya, misalkan ini diturunkan ya, geser ke kiri jadi 576p ya, kita coba ya. Ini ya teman-teman ya, udah ini sinyalnya udah nambah ya, yang tadinya ada kuningnya itu ya, kualitasnya juga nambah juga ya. Caranya sangat mudah ya, jadi bukan dari antena, ini juga bisa pengaruh ya dari resolusi gambar. Ini saya pakai 576 ya, asalnya 1080. Nah, untuk mengatasi nomor siaran yang tidak beraturan, caranya juga cukup mudah ya. Kita pergi ke mode edit siaran ya. Nah, edit program ya, nih. Terus ada tulisan urutkan ya, kita urutkan menurut transfrekuensi ya, bisa juga nama siaran ya, itunya yang dirubah ya, saya menurut transfrekuensi ya, LCN nya off aja, ini acu off. Nah, ini power on play ya, di online aja ya, jadi ketika dicolokin ke listrik langsung hidup ya. Oke, kita coba ya. Ini ya, nomor 1 SCTV Indosiar ya, sampai nomor 42 ya, kalau tadi sampai ratusan ya, sampai 800, jadi tidak beraturan ya. Ini guys ya, sinyalnya ya gede-gede ya, bertambah gitu ya, jadi antenanya nggak usah diputar-putar dulu. Oke ya teman-teman ya, terima kasih ya, semoga bermanfaat ya.